Oke, siap. Hasep pasti ya? Hei! Bang, saya bang! Hei, kawan! Gelombang kita, mami kawin, boleh gelombang kita. Tidak patah. Hah? Gelombang. Gelombang. Iya, narai kali terbalik. Thank you.
Bang Hendra, Itak, oke. Dan Fahmi. Ayo dukung, 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 dukung yuk. Oi. Yo, dukung, dukung, dukung. Ayo, ada insiden. Insiden, insiden, insiden. Balik, balik. Ayo Bang Hendra, Bang Hendra. Yo, guang, guang, guang. Guang, guang. Tunggu untuk jalan perahunya. Ayo, 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 salam, salam. Aduh, heh. Maka pertama jadi, heh. Belum, heh. Hah?
gelombang boleh aja lah. Ayo, hendak ke Tembalang, 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 jet 21, Hendra, jatuh. Nah, ya lo Hendra kayak jatuh kan nih. Ada insiden. Kita lihat jet 21 yang dijoki oleh Hendra terpental. Oh.
race pertama sesi ketiga dimenangkan oleh Mang Junai. Hahaha.
Nah, tibalah saatnya kita bagi hadiah. Juara satu itu ditambah dengan uang 5 juta rupiah plus piagam ya. Juara dua mesin Ninja 16 HP ditambah uang pembinaan sebesar 2 juta 500 ribu rupiah plus piagam. Kemudian juara tiga itu uang pembinaan sebesar 2 juta 500 ribu rupiah plus piagam. Dan juara empat uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah plus piagam ya. Plus piagam. Juara tiga tebang dulu. Juara dua dan juara satu ya, jangan tulisannya saja, mana uangnya di amplop ya. Oke, kau empat kepada saudara Hadi dari Ekstar Palangkaraya, juara empat sparring balap ketinting di Desa Bedahut, mendapatkan uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah. 1 juta rupiah ditambah piagam bergambarkan sang juara beserta ketentunya. Untuk saudara Hadi, silakan berdiri dan minta tolong untuk membagikan hadiah dari perwakilan tim Toto Kunjung. Kami mintakan untuk mekanik Ucu menyerahkan hadiah kepada sang juara. Jadi kalau ada perwakilan dari tim di sini, saya suruh untuk maju menyerahkan hadiah berupa piagam dan uang pembinaan. Silakan dulu ya, serahkan uang pembinaan, tempelkan itu untuk dapat uang. Ya, juara empat Hadi. Ya, perbagikan hadiah lagi untuk juara tiga sparring balap ketinting di Desa Bedahut, yang mana jatuh di tangan atas nama Erdiansah Suhu Rui. Kami persilakan untuk Lino sang mekanik menyerahkan hadiah ini. Ya, kenal Lino. Ya, juara tiga Rui. Tepuk tangan yang meriah untuk Rui juara tiga. Tapi ada keunikan ya, dari petak bahan ini semuanya gondrong. Ada mitosnya, berarti bila mau juara harus gondrong ini kayaknya. Untuk juara dua jatuh kepada saudara Tahnur Rahman dari Bakocek Haurti. Minta tolong kepada saudara Giri menyerahkan hadiah kepada saudara Tahnur. Sang juara dua mendapatkan uang pembinaan sebesar 2 juta 500 ribu rupiah dan satu buah mesin Ninja 16 HP terbaru. Tepuk tangan yang meriah untuk saudara Tahnur Rahman. Inilah sang juara keduanya, Pak Nur. Oke, atas nama Hendro Beijing dari Petak Pandang, kami persilakan untuk saudara M. Junadi untuk menyerahkannya. Ya, kita panggil M. Junadi, perwakilan baru HRT Kota Besuk. Satu kepada saudara Hendro. Ya, ini piagam dan uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah dan mesin yang memutih terbaru. Kesini, melihat mesinnya, ada mesin, mesin di sini. Ya, ya, ikut duitnya, karena jangan mau gunain ikut duitnya. Ya. Tepuk tangan yang meriah untuk sang juara, Hendro. Dan ada kenang-kenangan yang dilakukan oleh, diberikan oleh saudara Pahnor kepada siapakah beliau yang menyampaikan ini. Karena kami sangat berterima kasih atas sambutannya dan juga mendapatkan juara. Nah, tanpa adanya kami mungkin tidak akan tembus ke sini. Nah, kenang-kenangannya ini mungkin ini sebuah paling-paling yang tadi menjuarai juara dua. Nah, ini telah kami serahkan untuk kenang-kenangan cendramata dari kami. Ya, terima kasih. Saya diberikan hadiah berupa paling-paling. Ini bukan melihatnya, oh ini tidak ada nilai, luar biasa. Saya membeli satu baling-baling itu ada yang sampai 1 juta lebih. Jadi nilai baling-baling ini luar biasa. Paling murah saya membeli itu 300 ribu. Jadi uang yang saya habiskan untuk membeli baling-baling ini luar biasa banyaknya, nggak terhitung ya bila dinilai. Jadi tidak perlu saya sebutkan. Jadi saya secara pribadi mengucapkan terima kasih Adi dari tim Bakocek HRT. Kemudian marilah kita foto bersama
Nah, nanti kita kumpul setelah ini, kita selebar besarnya kepada semua tim yang berpartisipasi hadir meramaikan acara sparring balap katinting di Desa Babahan ini. Apabila dalam pelaksanaan ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak, saya secara pribadi dan kami masyarakat Desa Babahan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua peserta yang hadir. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini berkenan dan berkesan di mata teman-teman sesama satu hobi. Saya secara pribadi namanya ini hobi luar biasa sama sekali bagi saya. Mudah-mudahan bila saya nanti datang ke tempat orang santuan, saya pun diterima dengan seperti ini. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Apabila ada kesalahan, mungkin ada ketidakpuasan dari rekan-rekan sesama-sama satu tim, saya meminta maaf baik dalam pelaksanaan maupun penyambutan. Mudah-mudahan ini kita laksanakan menambah silaturahmi antara kita sesama satu hobi dengan masyarakat Desa Babahan dan sekitarnya yang menjadi penonton. Kita kembali berterima tangan apapun yang terjadi di dalam proses pelaksanaan sparring balap katinting di Desa Babahan ini. Selesai kita nyatakan setelah adanya sang juara. Tidak ada musuh yang ada di, yang ada semuanya adalah kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup bersama dengan sang juara.